Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Mas Aris. Salam sehat. Kali ini saya akan membahas atau mereview sepatu Reinforce Speed atau RS, sepatu badminton ya teman-teman. Ini tipe JF865. Sepatu ini termasuk sepatu tipe wide atau untuk tipe kaki lebar ya teman-teman. Ini pastinya akan lebih nyaman menggunakan sepatu ini. Nah ini sepatunya, sudah saya buka, kita keluarkan dulu. Wah mantap, keren. Saya yang paling suka yaitu untuk warnanya ya. Warnanya sangat ngejreng sekali ya. Perpaduan antara warna orange dan warna abu-abu, bahkan kardusnya pun ini warnanya seperti warna sepatunya ya teman-teman. Kardusnya berwarna orange dan juga abu-abu. Nah untuk keterangan di kardus ini sangat simpel, yaitu cuman ukuran, warna, tipe dan juga gambar dari sepatu itu sendiri. Be athlete yourself. Wah, mantep. Nah, saya sangat merekomendasikan buat para teman-teman yang lagi nyari sepatu badminton ya, apalagi untuk para pemula dengan budget ya. Yang untuk harga ya kisaran antara 300 sampai 400 ya, itu tergantung toko di mana kalian tinggal ya teman-teman. Kalau mau lebih murah bisa sih pesan lewat toko online ya, itu biasanya lebih murah. Apalagi kalau pas event gitu ada 11.11 atau 12.12 itu bisa gratis ongkir. Nah sepatunya ini kalau dari warnanya ini sudah saya bahas tadi ya, ini tampak sampingnya warnanya sangat keren, sangat menyala. Ini bila dipakai di lapangan ini dari jauh itu sudah tampak menyala-nyala ya, karena warnanya sangat jreng sekali. Nah ini yang membuat saya suka ya. Terus ada tulisan ergonomik, nah itu sangat menyesuaikan dengan bentuk tubuh kita ya teman-teman. Itu akan sangat enak sekali buat lompat, buat ini mengejar bola seperti itu. Nah dari belakang tampak seperti ini, pokoknya keren lah ini. Dengan harga segitu ini sangat rekomendasi sekali. Sepatu rekomendasi itu kan pertama dilihat dari warnanya, maksudnya kualitas sepatunya bagus, kemudian harganya murah, kemudian durability atau keawetan. Untuk sepatu RS ini sudah terkenal ya, ini durability-nya sudah lebih lama dibanding sepatu-sepatu lainnya. Nah ini sepatunya juga sangat enteng ya teman-teman. Nah terus ini bagian dalamnya, nah, ini empuk dan juga apa ya, nah itu ada karetnya di samping kanan kiri. Nah itu kan membuat kaki kita menjadi lebih nyaman ya teman-teman. Nah itu kelihatannya tuh karet putih itu membuat kaki kita lebih nyaman. Nah, bagian depan, nah ini juga ada tulisannya, keren sekali ya teman-teman. Terus bagian dasarnya itu ada apa ya, semacam gerinjil-gerinjil gitu yang membuat tidak licin ya, tapi itu empuk. Nah ini seperti ini, nah, ini tuh tebal tapi tidak licin seperti itu ya. Jadi saat kita main loncat ke sana loncat ke sini juga akan nyaman sekali ya. Mantep lah pokoknya. Nih, warnanya keren, desainnya keren,
harganya ya tidak terlalu mahal. Untuk bahan-bahan itu yang dari bawah di bawah ini, nah, untuk sole bawah ini transparan ya teman-teman. Wah, jarang sekali ya bagian bawah ini transparan. Ini menambah apa ya, estetika. Terus nah ini tengahnya yang warna hitam itu kan ada cekungan ya, itu fungsinya untuk meredam ketika kita melompat ya teman-teman. Nah, mantep pokoknya. Nah, untuk bahan ini bahannya sintetik ya teman-teman. Terus kemudian ada beberapa mesh, mesh itu seperti ventilasi itu bagian di bagian depan dan juga bagian samping, itu fungsinya untuk ventilasi agar kita tidak cepat bau ya teman-teman. Cukup. Nah, apalagi yang Anda cari ya teman-teman? Sudah warnanya keren, desainnya keren, harga nyaman di kantong ya, relatif murah ya. Sudah sangat recommended sekali pokoknya. Mungkin itu dulu ya dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.